Suasana jelang laga Persib Bandung menghadapi Dewa United ya teman-teman. Ini dia, ya, tadi habis dari parkiran motor. Erik, gimana nih prediksi pertandingan pekan ketiga Persib Bandung menghadapi Dewa United di lanjutan Liga BRI Liga 1 musim 2023-2024? Gimana nih prediksinya? Prediksi saya sih kalau sekarang ya pasti deh Persib menang lah. Menang ya. Penting ya. 3 poin ya. 3 poin. 3 poin. Siapapun yang ngegolnya tetap 3 ya. Poin ya. Oke. Okay. Penting Ciro semangat. Semangat ya. Oke. Okay. Ya, makasih Ayah. Ya. Kawasan stadion. Yang penting udah pakai tiketnya dulu. Yang baru lah. Iya. Oke, Pak. Ya. Sananya ini pekan ketiga ya teman-teman. Ini pekan ketiga lanjutan BRI Liga 1 musim 2023-2024. Nah bagi teman-teman yang udah beli tiket, kan tiketnya udah tukar, langsung dipakai aja ya, soalnya nanti diperiksa sama pihak keamanan. Kalau yang udah pakai gelang tiket baru boleh masuk ke kawasan stadion. Oke. Ini saya udah di dalam kawasan stadion. Pertandingan nanti kick off-nya itu pukul 19.00 ya waktu Indonesia bagian barat. Dan ini dia suasananya di dalam. Ini di gerbang biru ya teman-teman ya. Gerbang biru. Sekarang baru jam 05.30, jam 5 lah, kurang lebih jam 5. Cepetan datangnya. Kita muter-muter dulu di kawasan GBLA ini. Kita coba jalan dulu ke sana. Pak. Di sini juga banyak jajanan tuh. Ini suasana jelang pertandingan ya. Kita jalan-jalan dulu ke depan. Tadi habis dari parkiran di komplek. Di sini namanya tuh Griya Mekar. Oke, yang sudah bergabung terima kasih support terus channel ini ya. Biar channel ini makin berkembang dengan cara subscribe, like, and share. Oke, teman-teman. Ini dia suasananya. Tadi pagi saya habis nukarin tiket di Yonjipur. Tiketnya itu mulai dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 18.00, berarti 1 jam sebelum kick off dimulai. Oke. Ini kita jalan dulu ke arah depan.
tuh pada bawa keluarga. Nah enaknya sekarang itu kalau mau nonton ke stadion enak bawa keluarga tuh teman-teman. Soalnya sepak bola itu hiburan ya, hiburan juga ada entertainnya juga, bukan hanya sekedar permainan aja. Jadi enak kita bawa keluarga, bawa anak-anak gitu, nyaman. Ini saya coba ke depan. Tuh lagi pada bawa keluarga tuh. Ya, makasih ya. Tuh teman-teman, kalau mau sekarang tuh enak. Kalau mau nonton ke stadion itu bawa keluarga nyaman gitu ya kan. Nah ini saya udah di depan nih, di kawasan pintu utama. Jalan terus. Nah, ini dia sekarang ini. Itu di sana ditutup juga jalannya. Jadi yang boleh masuk ke kawasan ini yang udah pakai tiket ya. Oke, teman-teman. Ikutin terus ya videonya ya. Nanti kita coba masuk ke dalam stadion, kita nonton langsung gimana suasana di dalam stadion. Oke. Suasana mau masuk ke stadion ya teman-teman, setengah jam sebelum kick off. Oke, yang sudah bergabung terima kasih sekali ya teman-teman. Saya di VIP Barat Utara, jadi halo VIP Barat Utara, Barat Utara sebelah selatan kan? Kalau lebih dekat kan sebelah sana. Oh sana ya? Ya, ya. Itu ada kan tulisannya? Ya, oh ya. Ya, ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Ya, ke sebelah sana. Let's go. Jalan. Ayo.
Ini setengah jam sebelum kick off ya teman-teman. Kita mau masuk ke dalam stadion. Nah, di sini juga banyak jajanan deh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Di sini juga ada disediain musola. Nah, di sini juga ada tempat wudhunya juga tuh. Untuk teman-teman bisa lihat sewudhu di sini, langsung sholat. Nah, jadi saya itu di utara. Oke. Wah, gelap nih. Gelap. Gak kelihatan. Ini ada penyiksaan lagi. Kita masuk ke dalam stadion. Skor. Sini baru terang ya. Nah, ini dia. Here you go. Nah, banyak yang jajanan kan? Jadi teman-teman nggak usah takut, di sini tuh banyak jajanan. Ini dia, masuk ke dalam stadion. Ini pemainnya lagi pemanasan dulu. Ini paling berapa ya? 2 menit lagi ya berarti. Sekitar 25 menit dan ini suasana di dalam stadion Gelora Bandung Lautan Api. Persib Bandung menghadapi Dewa United. Nah, makanya teman-teman gak usah takut. Di sini tuh banyak yang jualan kan. Tuh. Nih, apa nih ya? Oh, stewardnya ya? Nih, stewardnya. Nah, teman-teman, tuh. Ya, suasana di dalam stadion ya. Pemainnya masih apa? Masih pemanasan dulu. Lagi pada pemanasan dulu. Misalnya ikutin terus videonya ya sampai habis. Oke, tribun itu. Jalan kan sini ada minuman juga. Sini juga ada musola ya. Musolanya. Ini juga ada kopi.
ngomong ngopi. Siapaan? Bandung Jawa United. Oke. Ternyata di tribun timur sama utara yang di belakang gawang itu ternyata kosong, sama kategori juga yang di atas itu banyak yang kosong. Next pertandingan
pertandingan di kandang lagi itu antara bulan Agustus ya. Nah, saya berharap bobotnya udah semua dukung. Banyak sekali stadion yang ini apa tempat duduk yang kosong. Ini babak kedua kita istirahat dulu, jadi kopi dulu. Bisik. 25.000. Jadi makanya saya bilang tadi kan kalau mau jajan nggak perlu takut, di sini banyak yang jualan kayak kopi, makanan, ada kopi juga. Cuma tinggal beli aja. Jadi nggak usah bawa makanan dari luar ya. Iya. Ini lagi istirahat di babak pertama selesai. Persib Bandung tertinggal 1-0 ya teman-teman ya. Yang udah bergabung terima kasih, support terus dan ini bertanda tanda berkembang ya teman-teman dengan cara subscribe, like, share. Nanti kita lanjut di babak kedua. Oke. Dharma, gimana pertandingan tadi Dharma? Deg-degan nggak? Deg-degan sih. Deg-degan ya. Soalnya kan lebih unggul Dewa. Dewa ya. Cuman bawa kedua alhamdulillah. Alhamdulillah. Imbang seri 2-2 ya. Biarpun nggak kalah lah. Iya. Babak pertama aja Persib udah main yang kartu merah babak pertama tadi? Ya. Yang dapat kartu merah babak kedua ya? Yang kartu merah babak kedua. Iya babak kedua. Persib bermain 10 orang bisa ngimbangin ya. Ya. Sip. Mudah-mudahan
pertandingan berikutnya kita bisa ngeraih 3 poin ya. Amin. Amin, amin. Terus kita penuhin tuh stadion yang kosong. Benar enggak? Ya. Ya, makasih ya. Ya. Nah, itu dia teman-teman. Sedikit wawancara sama supporter Persib. Oke. Sampai ketemu di next pertandingan selanjutnya ya teman-teman ya. Ini dia pesannya. Ya, dengan sampai tadi ada yang balik keluar ya, keluar.